Halo guys, kembali lagi di channel EGN, channel masa kini yang bikin happy untuk penduduk bumi. Daripada diem-diem gak jelas, mending pantengin terus channel EGN karena di sini kami akan memberikan informasi menarik seperti beberapa video unik yang sudah kami rangkum berikut ini. Tetap pantengin terus ya guys. Di masa pandemik begini, apa-apa serba susah. Jadi untuk meminimalis biaya produksi, Bapak Vijay dari India ini mensiasati rasa garam yang asin dengan ketiaknya. Waduh, sama-sama asin dong Pak Vijay. Dalam mengelola bahan makanan, biasanya kita memperhatikan kebersihan. Tapi lain cerita dengan video ini, yang mana serangga berterbangan di sekitarnya. Ih, jadi merinding ngelihatnya. Memang barbar warga Vrindavan ini, bukan main. Untuk mengadon bahan makanan, mereka gunakan kaki telanjang untuk menginjak-injak adonannya. Luar biasa, Corona menangis melihat ini. Entah kesulitan air, pedagang ini mencuci sayurannya di irigasi yang kotor. Sumpah, itu kayak jorok banget. Itu orang di sekitarnya, Pak, kenapa pada diem ya melihat pedagang begono? Kayak udah biasa ngelihat kelakuan pedagang di sana. Kalau di negara plus 62, waduh, nggak tahu lagi deh, bisa viral mungkin. Jangan dicontoh ya, kayak gini kagak baik. Semoga jadi pelajaran buat pedagang di negara plus 62. Waduh. Nggak kebayang dah itu tikus bertebaran di warung makan. Ih, jangankan makannya, ngebayanginnya aja bikin merinding. Ya ampun. Ini juga ngapain lu videoin bujang? Ngapa nggak diusir tuh tikus? Dikira itu artis Bollywood ya di videoin. Ampun dah. Untuk kalian di rumah guys, jaga kebersihan makanan kalian di dapur dari CCTV karena CCTV ini membawa berbagai macam penyakit guys. Aduh. Ini lagi, pedagang apa seniman graffiti? Itu terong apa di pilok, Bang? Jamaila, iska set to isse bhi bada totla hai. Gak cukup di pilok, tapi disuntik juga. Ya Allah, dikira itu pasien apa minta disuntik? Gue jadi ngeri. Lah itu kenapa kakinya masih ke kuali? Gue kasihan itu sama kakinya, bukan sama sayurnya. Takut kecabean. Lain kali pakai kaos kaki, Bang, biar berasa. Ini juga si Abang lagi masak sempet-sempetnya bebersihan, jadi nggak konsisten kan, Bang? Masak apa berbersihan itu? Dimana ada air, disitulah ada kehidupan. Seperti video ini, memanfaatkan air untuk membersihkan piring. Amin tabah. Nggak kerja, nggak makan. Mungkin jargon ini cocok buat karyawan ini. Tapi tunggu dulu. Lah ini kan Sukirman, man. Kagak di hutan lagi lo. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa EGN kasih buat kalian. Semoga menghibur dan melengkapi penderitaan kalian hari ini. Eits, tetap tantengin terus EGN ya. Thank you guys.